baju-baju, terus juga ada makanan-makanan, ada shopa, ada apa gitu-gitu lah pokoknya. Pertimbangannya akhirnya memilih 24 Januari untuk lamaran, kenapa? Mungkin ya memang udah kesepakatan dua belah pihak keluarga sih gitu loh. Jadi kayak keluarga besar Kalina sama keluarga besarnya aku, cuma kan karena memang kondisinya lagi situasi seperti ini, kayaknya kita juga akan lebih meminimalisir jumlah yang datang. Di mana Bang pikirkan? Acaranya di rumah aku. So. Kali di rumah aku, jadi ntar karena di ya udah kita sepakatin lah, mungkin agak halamannya kan agak besar gitu. Kalau rumah Kalina kan mungkin takutnya menumpuk gitu loh. Jadi kita pakai rumah besar, cuma acara prosesi tetap aku yang melamar Kalina. Seserahan apa sih yang? Banyak, kita udah belanjain dari prosesnya. Yang disiapin apa aja? Ya banyak, kita udah masih belanjain sampai sekarang ini, list-listnya ada yang kalau udah di list gitu loh guys, perangkat alat sholat udah di list, terus ada makeup yang belum, terus sampai baju-baju semua apa aja gitu, makanan, terus kebutuhan-kebutuhannya dia. Jadi seserahannya memang disebutin sama dia, ada list-listnya, cuma nggak memberatkan lah hal-hal yang bisa kita jangkau gitu loh. Ya. Yang susah dicari yang belum sampai? Ini mau cari alat make up, sendalnya, karena kan sendal beda-beda ukurannya, sendal, sepatunya, terus sama ada kayak makanan yang dia kepengen gitu, terus aku harus cariin gitu-gitulah pokoknya. Cincinnya berapa gram? Apanya? Cincinnya? Adalah pokoknya nanti besok di paspor. Jadi gak sabar gitu pasti kalian untuk menghadapi tanggal 24 nanti gitu? Yang pasti, karena kan ya mungkin kita makin mendekat, makin lebih serius gitu loh. Kan pernikahannya nanti tanggal 21 Februari, jadi kita udah mulai rangkaiannya kita jalanin dari mulai lamaran tanggal 24 Januari. Oke, thank you ya teman-teman. Mas, kakak kalian datang gak mas? Bang, prosesnya kan tertutup untuk pertama, Bang, sedikit Bang, kan mengenai kemarin udah sempat kena juga nih. Prosesnya akan tertutup untuk pertama nih, Bang. Kan rame kan didatangin. Ya, setahu yang aku ketahui bahwa aku dan Kalina, maaf sekali lagi, alhamdulillah tidak pernah terponis COVID ya. Gitu loh. Baik Kalina pun di dalam surat keterangan dokternya, ya memang bukan COVID gitu loh. Jadi, ya kita normal aja, cuma memang membatasi si keluarga yang datang berapa lagi kita list, gitu-gitulah. Ya. Kalau Kalina kan diundang datang pas itu. Insya Allah mudah-mudahan pada datang. Mas, apakah hadir nggak lo? Atau nanti itu Kalina yang undang. Ya, terima kasih.